disukseskan pilkada di penghujung tahun ini. Siapapun yang terpilih di akhir nanti, saya harap adalah pemimpin yang bijak, pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, pemimpin yang memberi amanah. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati anggota DPRD Fraksi Golkar Pak Haji Anton Herutansi, ada Kak Dadi juga anggota DPRD dari Fraksi Nasdem, dan anak-anak tercinta, wakil khususnya ketua forum komunitas musisi Pandeglang FMP. Mudah-mudahan di akhir Desember sudah beres. Alhamdulillah. Ini berarti saya ketuanya Pak Utang dengan Kak Lugi dan seluruh jajaran anak-anak ibu, walaupun tidak disebutkan, tapi ibu sangat bangga dengan Anda semuanya. Kak Erna sebagai ketua forum Melody Memory. Pacu dengan Melody, pacu dengan prestasi. Bu, oh iya dong, acara bong. Soalnya kalau ke pendopo sendirian aja, nggak ngajak-ngajak. Gimana sih sister? Iya, Pak Wawan. Nanti malu di terus sih nggak ada di Badar, Presiden Badar. Kita perang Badar. Kak Udin, Kak Dani, Teh Gita sebagai owner daripada Kafe Udin Ramen. Cabang dari Bandung, keren ya, subhanallah. Dan juga kepala Bank Banten cabang Pandeglang Pak Firman dengan seluruh jajarannya, keren ya Bank Banten ya. Siapa lagi yang perlu disebutkan? Bu Beni di sini sayang. Bu Beni, semuanya para pengunjung yang hadir, para pemuda, pemudi, tokoh wanita, tokoh perempuan, tokoh pemuda yang ibu sayangi, para karyawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah. Hari ini kita diberikan kesempatan untuk silaturahim. Semoga niatnya ibadah. Nilai daripada silaturahim ini luas sekali. Selain tadi rezekinya, ya, berkah. Semoga juga umur kita umur yang barokah juga, manfaat untuk negeri ini, untuk agama, keluarga, bangsa, negara. Dan tentunya saya sangat bersyukur diundang di acara ini dengan kita ya, selalu menyajikan suasana yang berbeda, dan ini sangat homey sekali seperti di rumah kita, ada tamannya ya, suasana rumah lah gitu, yang selalu rindu para customer untuk datang berkali-kali ke sini. Ditambah lagi ini tempat base campnya forum musisi Pandeglang. Berikan aplaus untuk FMP. Kau tang PS kalau gini. Kenapa? Jadi kita bisa berbagi, dan saya nggak ada kata terlambat. Sebetulnya saya sering duduk dengan musisi, tapi kan nggak musisi atas nama kan musisi Pandeglang. Terna, katanya Terna, semua lah ya. Siapa tuh Arif? Mana Arif? Mana Arif? Ada tiga loh. Jadi semua saya berharap profesionalitas daripada musisi ini. Kita lihat sangat-sangat signifikan apabila terus diasah. Dan saya lihat dan dengar komitmennya juga cukup jelas ya, serius untuk bagaimana musisi-musisi muda kita ini bisa membawa nama harum Pandeglang. Kayak dengan inovasinya ya, bagaimana yang ada di aransemennya, ya banyak hal, produk-produk kalian itu bisa juga ya membangkitkan perekonomian di tengah pandemi. Dan yang saya sangat apresiasi adalah bakti sosial. Hari gini gitu loh, banyak orang yang mau berbagi tiada hari tanpa sodako, 17 juta. Ini sangat membantu kami karena sentuhannya luar biasa. Yang sedang menunggu uluran tangan, kalian datang para pemuda. Yang
saya lihat Anda sebagai pemuda yang pintar, yang cerdas, dan peduli. Sudahlah, pintar, pedulinya tinggi. Gitu ya, ada dia. Kau utang, saya dikasih nomor teman kau utang, saya lihat. Perlu saya beritahu untuk Ibu, Om Dadi ini pembina dari forum musisi Padega. Musisi robek-robek. Tadi Ibu lagi mau pikir, orang belum jadi tuh celana udah dipakai. Tapi ya biar adem gitu, ada AC-nya ya. Oke, saya ingin berbagi bagaimana kalian, Anda semua bisa menjadi bahagian daripada kami. Ya, karena Anda bisa dicatat sebagai pelaku sejarah. Karena kalau kita asa terus, tadi ngamen, niatnya ngamen, tapi tetap aja dari hasil itu dibagi lagi untuk saudara-saudara kita yang papa, yang miskin dan lain sebagainya, yang perlu perhatian. Dan kalau betul-betul kita dalami ini, para musisi bergabung dahsyat sekali. Itu Kak Dadi, Kak Anton. Itu yang manggilnya Kak Anton sekarang. Ya Kak Anton. Karena apa? Banyak di jalan menuju Roma. Tapi kalau kita putus asa, cepat menyerah, habis kita. Tambahan pandemi, semua orderan, objekan, lesu. Gak ada yang gak lesu. Sampai ke para alimir ulama lesu. Ya mulai dari bulan Rajab, yang gak ada panggilan. Biasanya, sekarang aja nih mulai lagi maulidan. Semua gak ada yang terdampak. Tetapi Allah memuji kita, masih ada nih sosok-sosok paripurna. Banyak hal ya. Saya yakin Anda punya talenta yang sangat luar biasa. Jadi setiap alunan musik yang Anda bawakan diiringi dengan penyanyi solonya kah, kerjasama begitu, ini juga gak kalah. Hasil yang baik ini akan dilihat, mengendorse diri sendiri dan teman-teman yang lain juga. Kita gak tahu kalau dapat peran, ada banyak produk-produk yang perlu diiringi oleh musik-musik para musisi. Atau lagu Anda keren, tertata rapi, terus dijadikan jingle, kita kan gak tahu. Terus saja berkarya, dan saya juga ingin berbagi dengan Anda semuanya, seperti apa nanti kita ke depan membangun Pandeglang bersama-sama. Kadang-kadang tuh hilangin stres yang namanya nyanyi ya, cuma ibunya dusun, gak bisa nyanyi. Dulu jadi istri bupati bisa nyanyi. Pas jadi bupati kemarin, ini lagi cuti nih. Saya lagi cuti, tanggal 6 Desember saya sudah mengabdi lagi. Cuti itu untuk menjemput ikhtiar. Kok bisa nyanyi saya? Tahu kalau kau utang aja nih saya nyanyi satu lagi.